Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Didik TV. Kali ini membuat generator ya. Saya uji coba ini menggunakan coil yang ukuran 0,50, harusnya 0,25 agar voltasenya itu lebih tinggi gitu ya. Sama-sama 1 on atau sama-sama 0,75 on atau 1 on kurang seperempat. Ini kalau 2 ini berarti 2 on kurang setengah, berarti 1 on setengah ini 2 ini. Ini kalau saya menggunakan tembaganya yang ukuran 0,5 alias setengah mili. Kalau seperempat mili 0,25 mungkin lebih jos lagi, lebih jos. Ini saya menggunakan 12 volt LED, LED buat lampu motor. Saya pernah coba yang pakai halogen pun juga hidup juga. Cuman saya adanya yang bagus ini. Nah, ini nanti 12 volt dari sini. Dari PSU power supply unit yang jenis SMPS masuk ke sini karena saya tidak punya yang pakai trafo. Saat ini 12 volt motor DC-nya untuk menggerakkan ini. Jadi di sini langsung aja kita tes. Tesnya seperti ini, kita colokin. Kok angel men? Angel guys, bolongannya raketok guys. Nah, ini dia hasilnya. Ini hasilnya. Ini kalau nggak percaya, ini dianggap. Ini karena kurang kenceng. Nah, ini kalau dikencengin, ini kalau disolder nggak kecil-kecil. Oh, yang sebelah sini guys. Nah, ini tak pegang. Nanti kapan-kapan mau bikin yang lebih besar lagi. Ininya saya akan bikin yang 0,25 dan ininya saya akan bikin mungkin 4 atau 5 atau 6. Yang terpenting adalah kutubnya ini. Kutub harus genap minimal 2. Ini S tersebelah N, sebelah S lagi, N lagi. Minimal 2. 2 kutub. Ini udah lumayan. Sudah lumayan terang, bisa ngasilin arus 12 volt. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.